Banjarnegara Regency is a part of Central Java Province. This regency has 3.1% large of Central Java Province. Banjarnegara is a part of Serayu State Mountain Area. With its motto, Wani Mamatri Rahayuning Praja, that means a whole of Banjarnegara citizen determined to keep the prosperity for the citizen and government happiness. Banjarnegara has Serayu River and Dieng Plateau as a nature tourism. Banjarnegara has Merica Reservoir for hydro power plant of Indonesia Power. Jadi alasan saya kenapa saya menerjun ke sana, sebetulnya beberapa bulan sebelumnya saya pernah survei ke Desa Gumulem. Waktu itu survei untuk mencari tahu desa-desa yang terpencil, bagaimana sumber penerangan atau sumber listrik di sana gitu. Ternyata di desa itu saya menjumpai banyak pico hidro yang kondisinya kurang bagus. Lalu saya berpikiran seandainya diterjunkan mahasiswa untuk ke sana untuk mengamati pico hidro yang ada dan kalau bisa memperbaiki pico hidro yang ada. Tapi kebetulan saya dengar di waktu, maaf, di sini justru ide dari mahasiswa atau mungkin karena sekelompok masyarakat di sana yang meminta gitu, karena ternyata mereka kesulitan mencari, mendapatkan air, sehingga ya mahasiswa yang diminta untuk merancang memompa air yang ketinggian sampai 100 meter ya, kalau nggak salah ya, sampai 100 meter dan instalasi itu saya kira diselesaikan oleh mahasiswa itu dengan. Kecamatan Susukan adalah bagian dari Kabupaten Banjarnegara, di mana bahwa Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 20 kecamatan. Nah, salah satunya adalah Kecamatan Susukan sebagai ikon Banjarnegara yaitu Batik Gumulem. Bahwa di Kecamatan Susukan ini ada satu sentra industri batik ini. Kemudian juga di sana ada air terjun yang juga belum dimanfaatkan dan oleh para mahasiswa KKN kami menyarankan bahwa untuk dibuatkan listrik dari kincir, dibuatkan kincir air yaitu yang terletak di Gumulem Kulon, Desa Wanaraja, paling tidak bisa membantu masyarakat Dusun Wanaraja atau di Desa Gumulem Kulon ini untuk membantu adanya listrik. Nah ini kami sangat berterima kasih dan ternyata mahasiswa KKN UGM yang selama 2 bulan bisa menghasilkan karya yang nyata. Dan Gumulem Kulon itu sendiri termasuk masuk dalam desa wisata, yang mana di desa Gumulem Kulon itu terdapat beberapa khasanah budaya. Salah satu diantaranya adalah dari bidang kesenian, di sana ada tari ujung. Gumulem Kulon sendiri di wilayah bagian atas, yaitu di wilayah Wanarata. Di sana ada kincir air, yang mana para penduduk di sana amat sangat terbantu dengan adanya kincir air atau energi terbarukan, yaitu pico hidro, sehingga masyarakat di wilayah atas, di samping di sana memang untuk saat ini belum tersentuh oleh PLN, tapi dalam waktu dekat, alhamdulillah untuk wilayah bagian atas ada beberapa titik yang dalam proses penggarapan. Kegiatan KKN di wilayah Gumulem Kulon bagian atas amat sangat membantu dan memberikan warna di sana. Taken without waiting, leaving you behind with your broken wings. You just pack your bag
The taxi is waiting, oh, your love behind is real. Mr. Taximan, take me away somewhere that I can put you out of my head, my heart, my soul, and burn this feeling gold. Sing now, say. Take some time off, put on my DVD, cook some meal, just let it flow. Get in my hot tub with my cigarette, baby, and all I'm trying to do is to forget about you. Just save my good memories. I'll say jadi awal mulanya tahun 2011 dulu ada survei dari KLM untuk mengetahui kondisi kelistrikan di desa terpencil, dan pada saat itu saya bergabung dengan timnya. Di dalamnya sudah ada Aprilet Mandi dan beberapa teman dan dosen dari elektro, dan situ saya melihat memang kondisi kelistrikan di desa itu cukup memprihatinkan ya. Kemudian kita dapat tempat, dapat lokasi survei, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Desa Gumilang Kulon. Dari informasi di sana ada energi terbarukan, jadi warga tidak punya listrik sama sekali. Mereka menggunakan kincir air untuk sumber listrik di rumahnya. Dan kemudian saya ajak dia untuk survei lokasi, survei perdana. Di sana kita bertemu dengan Bapak Arief Subianto sebelumnya, sebelum ke desa. Beliau inisiator pembangunan Piko Hidro di Wanarata. Akhirnya kita dapat rancangan program-program KKN yang memang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Ada dua program besar yang kita lakukan. Pertama, pembangunan PLT Piko Hidro, itu kita bangun di Kali Wudhu di Gumilang Kulon. Kenapa kita bangun di sana? Karena di sana ada 4 rumah warga yang sejak dulu sampai kita KKN dimulai kemarin belum memiliki listrik sama sekali. Jadi untuk penerangan malam mereka menggunakan lilin. Akhirnya kita bangun di sana, dibantu dengan warga setempat. Akhirnya terbangun satu unit Piko Hidro, dan alhamdulillah kapasitasnya bisa menyuplai listrik untuk 4 rumah tersebut. Kemudian yang kedua, kita membangun sistem pengangkatan air bersih. Jadi di sana ada warga yang tinggal di puncak bukit, di Daegul, mereka kesulitan air. Jadi selama ini mereka mengambil air dari kaki bukit, cukup jauh jaraknya. Akhirnya kita coba rancang, kita diskusi bersama warga bagaimana baiknya. Di akhirnya instalasi tersebut berhasil. Kemudian kita juga melakukan program-program pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat lainnya ya. Itu kita rancang dalam 4 klaster, sains dan teknologi, kesehatan dan kedokteran, sosial dan humaniora, dan terakhir agro. Itu alhamdulillah juga berjalan dengan lancar, dapat respon positif juga dari warga. Ya, oleh karena itu dalam kesempatan ini juga ingin mengucapkan terima kasih kepada warga yang sudah membantu kita dari awal ya. Jadi dari awal survei hingga akhirnya KKN selesai, warga benar-benar merespon positif dan mendukung program-program kita. Akhirnya semua program dapat kita rasakan manfaatnya bersama. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Banjarnegara, khususnya dari Kecamatan Susukan dan Kepala Desa Gumilang Kulon yang mendukung kegiatan KKN. Dan mitra KKN juga, akhirnya kita bisa selesai dengan bantuan-bantuan dari mitra. Dan terakhir, terima kasih kepada UGM. Dari pengalaman KKN kemarin, akhirnya saya tahu banyak hal. Salah satunya, ternyata negeri Indonesia tidak seindah yang kita bayangkan. Masih banyak sekali orang-orang yang tinggal di daerah-daerah pedalaman, desa-desa terpencil yang kehidupannya masih sulit. Jadi saya pikir pemerintah harus lebih detail melihat seluruh warganya. Saya berharap untuk seluruh warga di Indonesia, khususnya Desa Gumilang Kulon, untuk dapat hidup lebih mandiri, memanfaatkan potensi lokal, dan mengembangkan desanya. Dan semoga terinspirasi.
Ini kan habit itu. Kenapa kok main api ya? Langsung kering tuh. Yuk, saya lagi buka. Stop loh. Biar masuk, ketok gantengnya loh. Hehehe. Ini apa sih? Karena masih ganteng sama. Ini murah ini. Sik, buka sik. Ayo. Thank you.
Ayo, melesin dawa. Woi, kanan.